Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengecek RAM pada HP Samsung yang kita gunakan. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui RAM itu cukup mudah, jadi silahkan teman-teman buka di pengaturan. Kalau di HP Samsung ada di bagian perawatan perangkat. Sekarang kita cari memori. Oke, sekarang kita tunggu. Nah untuk cara melihat RAM-nya ada di bagian sini. Di sini 3,7 GB tersedia, 3,8 GB itu digunakan. Jadi masih belum full ya, ini masih ada tersisa 3,7 GB. Kalau maksimalnya ini 8 GB ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut teman-teman RAM-nya tidak cukup, teman-teman juga bisa tambahkan di bagian RAM Plus ini ya. Ini tinggal kita tambahkan saja. Tapi kalau menurut teman-teman yang seperti ini sudah cukup, jadi itu tidak perlu ditambahkan. Ya, masih banyaklah sisa 3,7 GB ya teman-teman ya. Nah, ini yang aplikasi yang diolahnya teman-teman. Tuh, banyak nih aplikasinya nih. Tuh. Jadi, cara kita mengecek RAM di HP Samsung seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba.